Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukumnya menghirup inhaler saat kondisi kita sedang berpuasa Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, kita perlu tahu dulu Kadang ada yang belum tahu apa itu inhaler Inhaler itu adalah e, biasanya obat, entah obat sesak ya Obat somprot ke dalam mulut, nah itu intinya Biasanya orang-orang yang sesak nafas itu memakai inhaler Nah, sebenarnya inhaler ini sama juga dengan kita menghirup minyak angin, menghirup balsam ketika puasa. Artinya, dia masuk hawanya, apa itu hawa udaranya yang masuk ke dalam rongga kita. Nah, di sana hal yang membatalkan puasa adalah apabila masuk benda, masuk benda ke dalam rongga itu yang membatalkan puasa. Namun, selain benda seperti hawa, misalnya hawa dingin, hawa panas malah e, bau-bauan ya parfum ketika masuk dalam rongga tidak membatalkan puasa akan tetapi parfum secara berlebihan itu dapat membuat e, makruh makruh memakai secara berlebihan dalam puasa nah inhaler inhaler ini tentu orang tidak pakai sembarangan kecuali dalam tanda kutip ya sakit ya tetapi yang perlu kita katakan bahkan bila tidak sakit pun memakai inhaler ini tidak membatalkan puasa. Nah, apalagi ketika sakit, lebih-lebih tidak membatalkan puasa. Ya, e, untuk lebih jelasnya, jadi penjelasan di atas itu diperkuat oleh Syekh Abdul Rahman Ba'lawi ba dalam kitabnya Buriyatul Mustarsyidin. Beliau menyebutkan yang artinya tidak dianggap membatalkan puasa aroma yang dihirup sebagaimana aroma asap, kemenyan atau lainnya yang terasa mencapai tenggorokan meskipun disengaja karena bukan termasuk ain atau benda yang bisa membatalkan puasa. Jadi, inti dari yang membatalkan puasa itu adalah uh, ain atau benda. Kalau bukan benda yang masuk, maka tetap puasa kita selamat dan tidak membatalkan. Nah, kira-kira jawabannya begitu dan tidak hanya inhaler misalnya balsem e, minyak angin apalagi kita sedang sakit nggak pas hidung tersumbat dan lain-lain itu boleh teman-teman nggak -teman. ada perkara karena dia hanya kita hirup e, baunya saja nanti beda halnya kalau kita menuangkan bendanya ke dalam hidung atau ke dalam mulut itu baru dianggap hal yang membatalkan puasa Oke, okay, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.